Beralih ke berita sukan, kekurangan jurulatih lompat bergalah menjadi salah satu punca negara ketandusan bakat pelapis dalam sukan lompat bergalah. Menurut jurulatih skuad lompat bergalah negara Roslinda Samsu, situasi tersebut memberikan kesan terhadap prestasi atlet kebangsaan. Dalam Malaysia kita ada current 3 coach current yang aktif. Satu di Sabah, satu di Johor dan satu di KL, itu saya lah. Tiga coach ni nak cover whole Malaysia. Boleh tahulah kan. So memang kita tak mampu. So coach yang ada yang seperti Cikgu Mansaha yang sangat berpengalaman, sepatutnya dia yang develop coaches seperti saya yang baru nak jadi coach. Orang kata setahun jagung lah. Sepatutnya dia ada di sini untuk bantu kami. Roslinda yang kini melatih sandaran utama acara lompat bergalah negara, Sarah Aidi, turut akur persiapan atlet itu sedikit sebanyak terjejas selepas bekas ketua jurulatih olahraga negara Manshar Abdul Jalil bersara.